Sebuah kendaraan besar dilaporkan terperosok pada pukul 19.50 di Jalan Pondok Gede, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Menurut pengemudi Ranto Purba, mobil dengan nomor polisi B9607 terperosok karena sedang menepi untuk melihat peta pada aplikasi Google Maps. Sebanyak 2 unit multi-purpose dan lightning rescue diterjunkan untuk proses evakuasi. Evakuasi dinyatakan selesai pada pukul 20.30. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.